Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Hari ini aku mau jalan-jalan dulu ke Free Day ke Udayana. Deket banget loh dari rumahku. Nah, sekarang kita jalan dulu ya. Lihat, di sini aku lihat ada pohon jowet. Ini buahnya. Dan di sini juga banyak banget sayuran segar. Saking segarnya, jadi pengen petik deh sayurannya. Apalagi ada bunganya. Nah, sekarang waktunya kita jalan. Tapi tunggu sebentar, kita liatin dulu pemandangan. Dan di sana ada para petani. Nah, setelah kita jalan-jalan, kita temuin hewan ini. Namanya hewan iguana. Lihat. Dan di sini kita juga nemuin ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang berjualan. Banyak banget ya orang yang berjualan di sini. Dari yang makanan tradisional ada buah-buahan, terus seperti waffle, gorengan, gula-gula kapas, ada bakso cilok, ada sushi. Terus ada kue juga, ada slice cake. Kelihatan enak ya. Di sini juga ada keripik namanya opak-opak. Ada hewan-hewan menggemaskan juga. Selain itu ada sosis, sayur-sayuran seperti petai, dan banyak lagi deh di sini. Pokoknya bikin kita pengen belanja terus. Dan di sini kita juga bisa sarapan. Ini ada cemilan, namanya tokoyaki. Lihat, ini juga ada makanan tradisional khas dari Darmada, namanya bulayak. Di sini ada jagung, ini juga ada rawon. Ini juga yang segar-segar, ada es jeruk, teh, terus salad, dan banyak deh. Di sini juga kalian bisa ngajakin anak-anak buat main. Ada wahana-wahana kecil. Sambil nungguin anak-anak main, kalian juga bisa makan di sini. Wah, di sini juga kita bisa sorok ikan tuh. Lihat, dan di sini ada odong-odong, si adek naik odong-odong. Dadah, halo. Dia diem aja. Terus di sebelahnya juga ada kakak yang sedang mainin pasir. Lihat, dia seneng banget loh main di sini. Sampai nggak mau pulang tuh, susah banget diajin pulang. Ini dia ikan-ikannya. Namanya ikan apa ya? Ada kumis-kumisnya, lucu banget ya. Dan di sebelah juga ada tempat mancing-mancingan buat anak-anak. Dan kalian bisa lihat di sini aku lagi mainin pasirnya. Senang banget ya potong-potong kayak gini. Bikin relax aja sih. Setelah itu kita beli ini nih. Kalian tahu nggak apa namanya? Pasti yang jadul-jadul bakalan tahu nih nama makanan ini apa. Nah, ini dia rambut nenek. Lihat, seperti itu rasanya tuh manis banget. Enak deh pokoknya, kayak ada rambut-rambut gitu, makanya dinamain rambut nenek karena warnanya putih. Dan di situ juga ada kayak apa ya? Isinya sih susu, harganya seribuan. Nah, di sini aku belinya sedikit aja rambut neneknya karena buat anak-anak nggak usah banyak-banyak ya, manis-manis. Lah, tetap dikasih banyak nih sama abangnya. Di sini kalian bisa beli mulai harga 2000-an ya. Lihat, udah dapat banyak banget nih. Makasih ya. Ini makanan legend banget. Apalagi dulu aku kalau dengar suara-suara khasnya pasti deh keluar pengen beli. Nah, sekarang waktunya kita cemilin nih makanannya. Ini si Ade enak banget dia. Malahan dimintain gak mau, saking keenakan. Setelah itu karena kita haus, kita belinya es tebu dulu ya. Karena memang yang paling deket di sini abang-abang yang jualan es tebu. Seger banget ya, manis, terus ada esnya, seger dan manis. Lalu di perjalanan pulang kita malah beli cimol. Lihat, cimol campur kentang. Harganya 5000 aja. Aku belinya yang ini gak pakein saus karena emang gak bisa pedes sih, kalian udah tahu kan. Setelah ini waktunya kita pulang ya. Udah dulu semuanya. Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap semangat. Dadah, assalamualaikum.